Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid. Kita masuk pada bab man hazala bi syai'in fi dzikrullah awil Quran awil Rasul bab tentang orang yang bersendoguro dengan sesuatu yang di dalamnya itu ada dikerloh ada Al-Quran atau ada Rasul ini sikap menjadikan bahan perololoan bahan per pelecehan, bahan permainan berkaitan dengan masalah Allah Al-Quran dan Rasul perlu kita kembali tegaskan bahwa tauhid ini hakikatnya adalah asal atau pokok tauhid adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. <tik> wa yu'azzim sya'irallah fa inna min Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu menunjukkan ada ketakwaan di dalam hati eh, mereka. Sehingga tauhid wujudnya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang mereka mentauhidkan Allah dia akan mengagungkan Allah taala mengagungkan rasulnya mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya berkurangnya kadar tauhid akan berkurang pula kadar pengagungan sampai pada tingkat ini batalnya tauhid dengan dia melakukan pelecehan atau perendahan terhadap hal-hal yang selayaknya diagungkan. Maka berkata Syabtu Rahman As-Sa'di, beliau mengatakan, Asludin mabniun ala ta'zimillah wa ta'dimi dini al-azim wa rusulihi al-kiram alaih salatu wassalam. Wal istisau bi syai'in min dhalik munafi lihadil asli wa, munaqin, wa munaqid lahu asyadil munaqadah. Uh, pokok agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada agamanya dan pengagungan kepada ini Rasul-rasul Allah, para rasulnya yang mulia. Dan istihza dengan sesuatu dari ini Allah aga agamanya atau rasulnya ini akan menghilangkan pokok pengagungan ini. Uh, atau, Mbak Akal, atau akan menghilangkan ini tauhid itu uh, sendiri karena asal tauhid pokok tauhid adalah pengagungan kepada Allah taala dan sehingga sebaliknya pelecehan, perendahan, menghinakan adalah hal yang akan bisa membatalkan ini tauhid. Dan sungguhnya semua para makhluk ini mereka mengagungkan Allah taala. Lihatlah langit yang tujuh. Bumi juga sebagaimana langit. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lasamawati was-sab'u wal-ardu wa man fi-hinna wa ammin shay'in illa yusabbihu bihamdihi." Walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7 demikian bumi dan penduduknya dan tidaklah ada satu kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah taala akan tapi kalian tidak paham tentang tasbih yakni mereka langit yang tujuh dan bumi kemudian seisinya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga langit penuh dengan yakni uh, penghambaan kepada Allah taala Nabi SAW pernah mengatakan ini ara ar ma la wa asma'u ma tasma'un Aku melihat apa yang tidak engkau lihat dan aku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Atis sama Wahakka, laha anta itha. langit menderit menderit itu kayak kalau apa itu namanya ranjang di uh, ada di atasnya ada banyak orang sehingga teret langit menderit dan sudah hak langit untuk menderit wahukoh alaha anta itha, dikatakan oleh beliau dan sudah lasalanya langit untuk menderit wahak wahuk kalah anta itta mafia maudiun maudiu arba'i asabi illa wa malakun waudiun jabhatahu saji dan lillah dan tidaklah ada tempat di langit se apa itu ini se apa itu? Diletakkan empat jari Empat ada satu tempat yang selam empat seperti ini Kecuali malaikat meletakkan dahinya Saji dan dillah sujud kepada Allah Ta'ala Wallahu lau ta'a wallahi lau ta'lamu nama a'lamu Ladahiktum qalilan wa kathiran Wallahi demi Allah seandainya uh, Kalian mengetahui apa yang seperti yang aku ketahui Maka kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak yaitu menangis dan telah berlalu bagaimana bab-bab sebelumnya menunjukkan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga juga kita diarah untuk bersumpah dengan nama selain Allah agar pengagungan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini semata istihsa ini merendahkan menghinakan sukhriyah ini adalah perkara yang e, bisa membatalkan keselamatan mereka Kalau istiza mereka kepada Allah Kemudian kitabnya Kemudian rasulnya Maka istiza mengolok-olok berkaitan dengan Allah Rasulnya, ayatnya membatalkan keselamatan mereka Kalau memperolok itu berkaitan dengan ulama, kaum muslimin kalau yang dia lolok dari ulama itu adalah hal yang bersangkut-pautan dengan agamanya, maka ini membatalkan Islam. Kalau berkaitan pribadinya, ini adalah kefasikan yang Allah melarang kita untuk melakukan perandaan kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun uh, min qawmin. Waih, orang yang beriman, Wahai uh, orang yang beriman, min Jangan di antara kalian saling yaitu merendahkan satu dengan yang lainnya. Ini adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, sehingga suhriyah adalah merendahkan ini sifat orang, -orang fasik dan memperolok agama sifatnya orang kafir dan sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul dina ta ladina dinakum wa utul kitaba min wal kufara oh, orang yang beriman, jangan kau menjadikan ini orang-orang yang mereka memperolok agama kalian dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang kafir menjadi wali-wali kalian. Kebiasaan orang kafir dan ahlul kitab, orang, orang alul kitab dan orang kafir adalah mereka istizak mereka menjadikan agama sebagai permainan Olah-olahan, perendahan, pelecehan Ini adalah sifatnya orang, -orang kafir Sifatnya orang, orang yang mujrim, kafir Innal ladina ajramu kanu min ladina amanu yathakun Wa idha marubim yasaya yatagamasun Wa idha nqalabu ila ahli minqalabu fakihin Wa idha ra'uhum qalu inna ha'ula ila dhalun Sesungguhnya orang, orang yang mereka fajir, mujrim Orang, -orang yang mereka mujrim, jahat, rusak mereka apabila melihat kaum mukminin, mereka ini mentertawakan, mentertawakan sinis, mentertawakan perlu dengan perendahan, permainan, mentertawakan yaitu ini orang-orang yang memiliki kemuliaan agama. Ketika mereka ketika orang, -orang mukmin lewat, mata mereka saling memberikan isyarat penghinaan dan ketika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan innahu la dhalun. Mereka ini orang yang sesat orang-orang mukmin mereka katakan orang sesat dan mereka uh, apabila mereka kembali kepada gengnya, kepada kelompoknya, keluarganya, maka mereka pun saling berbangga dengan perbuatannya tersebut. Para pemirsa rahimani rahimakumullah. Uh, ayat ini berkaitan dengan satu di antara pembatal Islam yaitu istiza terhadap Allah ini Al-Qur'an maupun rasulnya. Mari kita lihat ayat yang dibawakan di sini. Wa qaulillahi ta'ala wala in salatahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun. Ini dalam surat In At-Taubah ayat yang ke-65. Kita lihat sebentar lengkapnya ayat At-Taubah 65 eh, sebelumnya Allah katakan ya dalil munafikuna antunazzala alaihim suratun tunabihum bima fi qulubihim qul istasiu inallaha mukhrijum ma tahdarun Orang-orang munafik itu senantiasa ada kekhawatiran ada kekhawatiran ini, uh, seandainya diturunkan kepada mereka itu surat atau ayat-ayat yang memberitakan, menghabarkan apa yang ada di hati mereka. Maka kata Allah, "Silahkan, uh, maka dikatakan, silahkan kalian berolok-olok silahkan kalian melakukan sikap istiza sesungguhnya Allah akan uh, membongkar apa yang kalian khawatirkan tersebut." Kemudian. Allah katakan wala in salatahum Seandainya engkau tanyakan kepada mereka ya Rasulullah SAW, la yakulunna inna makuna nakhudhu wa ab Pasti mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bersendokuro dan bermain-main. Qul katakanlah kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun. Apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap rasulnya kalian yaitu memperolok-olok? La tadi tadiru tumbat imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Para ulama jelaskan setelah iman kalian yaitu iman zahir. Orang-orang munafik merekalah imannya adalah iman zahir. Kemudian setelah mereka menampakkan perkataan kekafiran maka mereka telah menampakkan kafir zahir. Sehingga sebelumnya dengan ucapan Uh, syahadat mereka itu maka orang munafik adalah ini mereka mukmin dohir dan kafir batin setelah mereka menampakkan ucapan istisya itu mereka menjadi yaitu uh, kafiran dohiran wabatinan kafiran dohiran wabatinan inna fu nu'adzib min seandainya kami memaafkan sebagian antara mereka, kami mengantar sebagian yang lainnya. Biar mujrimin, karena sungai mereka adalah orang-orang yang mujrim. Ayat ini berkaitan dengan orang, -orang munafik sehingga eh, dibawakan riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu <tuh> dari Ibn Umar dan Muhammad Ibn Ka bin Kaab, Wasaid bin Aslam dan Qatada. Dari Ibn Umar dan Muhammad bin Kaab dan Zaid bin Aslam dan Qatada. Dakhala hadithu ba'dhim fi ba'd. Uh, yaitu saling membicarakan eh uh, di antara mereka. <coughs> Itu <coughs> dikata di dikatakan diceritakan annahu qala rajulun fi ghasbah tabu. Sungguhnya berkata seorang di peperangan tabu, ini salah seorang di antara munafik atau di antara orang munafik, di perang uh, di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di mana uh, Nabi memberikan pengumuman khusus kepada para sahabat sehingga uh, karena jarak jaraknya sangat jauh kemudian suasananya sangat menuntut untuk persiapan khusus. Dan suasananya itu sangat panas dan juga baru musim, ini uh, baru musim apa itu uh, paceklik atau baru musim Uh, sulit ekonominya itu uh, sehingga betul-betul sangat berat untuk mereka berangkat di perang tabu ini dan kisah uh, dan kisah pada perang tabu ini diantaranya lah kisah ya ini Ka'ab bin Malik dan tiga orang ini sahabat yang mereka tidak ikut serta dalam perang tabu yang kemudian mendapatkan hukuman boykot 50 hari sebelumnya kisah yang masuk dalam surat at-taubah Uh, yang orang-orang munafik yang tidak ikut berangkat, mereka pun menyampaikan alasan-alasan kepada Nabi setelah Nabi pulang ke Madinah. Semua alasan orang munafik diterima Nabi. Adapun batanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu orang munafik pandai membuat alasan-alasan. Uh, yang kira-kira bisa yaitu membela apa yang dia lakukan itu. Adapun orang-orang mukmin seperti Kabir Malik dan dua orang temannya yang tiga sehingga tiga orang ini, mereka dengan kejujuran hatinya tidak bisa ungkapan-ungkapan sebagian orang-orang munafik. Seandainya Kabir Malik ingin membuat alasan dusta bisa karena dia seorang pujangga, seorang yang diberikan kepada menyusun kata-kata, tetapi eh, dia tahu bahwa pasti Allah akan membongkar kedustaannya itu. Maka kejujuran tiga orang ini kemudian diabadikan Allah di dalam ayat Al-Quran al, -Quran al sehingga menjadi pelajaran bagi bahkan menjadi teladan bagi kita semuanya hendaknya memiliki kejujuran ah, dalam perjalanan perang tabu ini di antara obrolan orang, orang munafik itu mengatakan ayna butonan, wala -sunan, wala inda liqa. Ah, kami tidak melihat orang semisal para kurok kita Para kurok kita mestinya adalah para nabi ini rambi dan para sahabat Orang yang mereka membaca Al-Quran memperhatikan Quran, para Qura, maksudnya Nabi dan para sahabat, tidaklah kami melihat semisal para Nabi dan para sahabat itu arghaba butunan yang paling rakus dalam urusan makan. Wala al sunan dan paling dusta dalam masalah lesan. inda, wala inda liqa, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Padahal kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat orang paling suhud yang paling pandai menahan lapar ketika diboykot tiga tahun uh, embargo orang-orang Quraisy -orang pada Nabi dan para sahabatnya dan bahkan Bani Hashim, bagaimana mereka ini sampai makan daun kering sehingga kotorannya seperti kotoran kambing uh, karena karena baru merasakan babi kotanya itu mereka yang paling tahan lapar bersabar dengan kelaparannya itu para sahabat Nabi mereka banyak yang kelaparan Abu Hurairah orang yang sempat kelaparan bahkan kemudian dikira gila diinjak lehernya karena dikira gila padahal sedang kelaparan dan jatuh pingsan. Dan Nabi pun sempat mengganjal perutnya karena kelaparan. Nabi Abu Bakar Umar pernah keluar rumah dan ketemu, masing-masing ketemu dan sebab yang mengantarkan keluar rumah adalah karena rasa lapar. Yang ya ini menyebut yang sedang dia alami. Intinya bahwa Nabi dan para sahabat ini orang yang paling tahan lapar yang paling zuhud dengan dunia. sunan. Dan mereka mengatakan Nabi dan para sahabat ini orang yang paling dusta. Padahal kita tahu Nabi dan para sahabat orang yang paling jujur. Tidak ada orang paling jujur dengan mereka. Allah pun menggelari ulaika musadikun. Mereka orang-orang jujur yang benar. Telah membuktikan benar lesannya, benar etikotnya, benar amaliyahnya, benar keimanannya secara umum. Sehingga mereka telah menjadikan dirinya besar orang, -orang jujur kita pun diperintahkan Allah wa kunu bersamalah kalian selalu dengan orang, orang yang jujur nabi pun mengajarkan ini alika uh, bisidiki wajib bagi kalian untuk senantiasa alaikum bisidiki wajib bagi kalian untuk selalu jujur Kecucuran bahkan merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar seorang mukmin tidak akan dusta ini adalah apa yang uh, diajarkan Allah rasulnya dan uh, Allah dan rasulnya kepada umat ini nanti jujur, bagaimana mereka menuduh Nabi dan para sahabat orang yang mini pendusta dan paling ini juben paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Nabi dan para sahabat bahkan orang paling pemberani, orang yang paling pemberani. Lihat selama 10 tahun di Madinah, jihadnya Nabi dan para sahabat nggak kurang dari 29 kali sehingga kalau di rata-rata satu tahunnya sekitar dua sampai tiga kali melakukan jihad dan itu tentu dilakukan dengan penuh keberanian karena jihad itu ibaratnya setia uh, setor nyawa tapi bagi orang romin mati atau hidup semuanya adalah keberuntungan dia kalau mati mati syahid hidup adalah hidup yaitu mulia ah uh, ucapan orang munafik seperti ini maraaina misla qura'ina arghaba butunan wala aqda ba wala tidaklah kami melihat bagi kami semisal para qura kita ini yang lebih rakus yang lebih pendusta yang lebih pengecut maka berkata qala fa qala lahu auf ibnu malik berkata au bin malik kepada orang yang mengatakan itu kadzabta kamu dusta walakinna kamu munafik tapi kamu adalah orang munafik la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar aku akan khabarkan aku akan laporkan ya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhaba aw ila Rasulullah sallallahu li pun kemudian pergi mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan apa yang beliau dengar beliau lihat fawajad alqur'ana qad sabaqahu tapi ternyata alquran telah mendahuluinya yaitu turun ayat kepada Nabi yang berkaitan dengan orang munafik tersebut. Fajr adalah karrojul ilah rasulillahi dan laki-laki yang uh, dia memperolok Nabi itu kemudian datang mendatangi Nabi. Wakat irta Sedangkan Nabi saat itu sedang bersiap-siap untuk berangkat dengan untanya untuk jalan. lalu si laki-laki yang, meng, yang mengungkapkan dengan ungkapan hinaan tadi mengatakan ya Rasulullah si munafik tadi mengatakan ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nakhudhu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi bihi an tariq ya Rasulullah SAW sesungguhnya kami hanya sendo guru hanya merupakan pembicaraan orang yang sedang perbicaraan orang yang sedang safar di jalan untuk Islam melepaskan lelah segala macam Qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar ka'anni angduru ilaihi muta'alliqan bi atina qati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. aku melihat uh, orang ini dia bergantungan di pelana unta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqubu dan kedua kakinya dalam keadaan kesandung-sandung batu. Kesandung-sandung batu. Wa huwa yaqul dan orang itu mengatakan inna ab. ya Rasulullah sallam sungguhnya kami hanya bersendogoro hanya bermain-main maka Nabi pun mengatakan pada orang tersebut abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastasiun apakah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya terhadap rasulnya kalian ini memperolok-olok la ta imanikum sungguh kalian telah kafir tidak ada alasan buat kalian sungguh kalian telah kafir yang telah kafir uh, setelah iman kalian setelah iman kalian yang zahir sekarang uh, setelah uh, setelah iman kalian yang batin sekarang sekalian secara zahir yaitu menunjukkan uh, iman, setelah setelah iman kalian yang zahir yaitu telah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah alaihi Muhammad Rasulullah secara dia mukmin sekarang dia menampakkan zahir kekafiran Maka dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian yang zahir, sekarang kalian menampakkan penampakan zahir kekafiran dengan ucapan kalian tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, inilah ayat yang dijelaskan dengan riwayat tersebut yang menunjuk yang menjelaskan tentang bagaimana mereka telah melakukan istiza terhadap ini rasulnya terhadap para sahabatnya yang kemudian turun ayat ini tersebut. Istihza sikap merendahkan, sikap menghinakan bisa dengan terang-terangan, bisa dengan terang-terangan yaitu dengan uh, yaitu caci bisa dengan umpatan, bisa dengan ungkapan-ungkapan uh, yang terang-terangan merendahkan, menghinakan dan bisa pula dengan isyarat isyarat mata, isyarat lidah, isyarat bibir, isyarat yang ini semuanya isyarat istiza. Istiza yaitu merendahkan, menghinakan yang berkaitan dengan Allah, Rasulnya, ayatnya dan Rasulnya. Dan istiza itu main-main atau serius sama. Main-main atau serius sama. Oleh karena itu, tidak hanya hati-hati seorang mereka melakukan istiza. Jangan sampai orang suka menjadikan bahan agama ini untuk bahan istiza. Baik itu malaikat atau nabi atau Allah atau Al-Quran Yang istisya itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi Orang Yahudi mereka memperolok bahkan kurang ajar kepada Allah Kurang ajar kepada para nabinya Kurang ajar kepada ini kaum umminin Bagaimana orang, bagaimana orang Yahudi mengatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan In Allah Fakirun, Wanahnu Akniyah, kita ini Allah Fakir dan kita ini kaya, ini kurang ajar tentunya. Allah fakir dan kita kaya. Karena Allah dengan kemuliaannya yaitu menawarkan siapa yang memberikan pinjaman kepada kami. Padahal itu adalah ungkapan kemudian Allah kepada hambanya supaya mereka semangat untuk berinfak visabilillah. Lalu Allah akan balas dengan belipat ganda. Orang Yahudi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu uh, terserang capek. Sehingga Allah bantah kami Allah tidak terserang ini capek Ini ada ucapan Yahudi Orang Yahudi suka mempermainkan yaitu agama Mereka ketika diperintahkan Allah untuk ini, mengucapkan kalian ke, ke ucapan ini, uh, Allah ketika memerintahkan para sahabat uh, ini melarang para sahabat ucapan roina Ro'ina yang maknanya sama dengan ungturna. Perhatikan kami ya Nabi. Allah melarang menggunakan kalimat ro'ina karena orang Yahudi memelesetkan dengan ru'una. Ru'una, talal. Orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi ini assalamu Mestinya assalamu alaikum. As alaikum. yang artinya engkau Mu ya Muhammad. Yaitu mati engkau ya Muhammad. Ini ucapan yang keji, yang buruk, yang jelek para nabi. Ini orang Yahudi. Memang tugas orang, orang seperti itu, Yahudi. Oleh karena itulah <tuh> Allah melarang kita untuk yaitu melakukan hal yang serupa dengan orang, orang Yahudi tersebut. Istiza ada kebiasaan orang, orang, Yahudi. Kepada Allah pun istiza. Kepada nabi mereka bahkan suka membunuh para nabi. Kemudian kepada para ulama kaum mukminin mereka melecehkan, merendahkan ini kaum mukminin. Kemudian istiza ini bisa terjadi karena yaitu faktor-faktor internal karena dia ada rasa dendam, ada hasad, ada sombong, ada karena takful iman, ada karena dia adalah memang akal takmak kepada dunia sehingga melakukan istiza. Demikian pula bisa karena ini kerusakan akidah dia, kemudian juga bisa karena fanatik yang buta, bisa karena yaitu uh, ini tidak ada tidak ditegakkannya hukum sehingga orang bebas melakukan yaitu istizak kepada yaitu agama dan <tuh> uh, para ulama berkaitan dengan hukum istiza ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan fasik kalau ada yang ada yang bisa kafir ada yang sampai bertingkan fasik Kapan itu menjadi kafir ketika istizah itu ditujukan kepada Allah kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasul Allah Taala. Kalau istiza itu ditujukan kepada Allah, ayatnya, Rasulnya, maka ini istiza yang membawa kepada kekafiran. Sebagaimana yang Allah ungkapkan tentang orang-orang munafik tadi, yaitu, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulikuuntum la tak tadiru kafartum ba'da imanikum tidak ada alasan, tidak ada udur. Ya ini kalian telah kafir setelah iman kalian. Setelah iman kalian yang zahir mengucapkan kalimat iman, sekarang kalian menampakkan kekafiran yang zahir dengan istizak terhadap ya ini Rasul para sahabatnya, kemudian terhadap ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua fasik. Kalau istizak itu dikaitkan dengan pribadi, tidak menyangkut agama, tidak menyangkut Allah, tidak menyangkut ya ini Rasul, maka hukumnya adalah fasik. Yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya ayu aladin amanu, la yashar kaumun an kaumin, asa ayakunu khairan minhum, walanisan minisain asa ayakuna khairan minhuna. Wahai orang yang beriman, jangan kalian melakukan ini istizak sukhriyah peremehan, pelecehan. Uh, tidak janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Boleh jadi yang kalian rendahkan, yang mereka rendahkan itu lebih baik dibandingkan dengan mereka. Demikian malah jangan sempat wanita merendahkan wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita yang mereka rendahkan itu lebih baik dibandingkan wanita yang merendahkan ini tersebut. Dan Nabi katakan juga, Sibabul muslim fusukun wakitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim adalah fasik dan membunuh adalah kekafiran. Uh, kalau menghina ulama, maka bagaimana kalau menghina ulama? Kalau menghina ulama itu berkaitan dengan hakikat agama yang diajarkan ulama, sehingga menyangkut agama Allah Ta'ala, maka penghinaan pelecehan pada ulama tersebut menjadi kafir. Kalau menghina ulama itu berkaitan pribadinya yang tidak menyangkut agamanya, maka ini adalah kefasikan merendahkan ya ini orang lain masuk dalam keumuman ayat yang Allah larang tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya ketika seorang yang Allah Allah agama itu bertaubat, ingin bertaubat. Para ulama diantaranya mengatakan sebagai mereka mengatakan ya ini tidak diterima taubatnya dan mereka dukung bunuh. Yang kedua, Diterimanya, taubatnya diterima Kemudian yang ketiga Ini taubatnya diterima Tapi kalau kelihatan serius mereka bertaubat Inilah diantara pembicaraan para ulama Berkaitan dengan ini bagaimana Dengan taubatnya orang mereka melakukan istisqa Ada orang mereka ini uh, Taubatnya dia uh, Soal taubat dia uh, Ketika melolok Nabi S.A.W Taubat dia dengan Allah Ta'ala tetapi berkaitan dengan haknya Rasulullah maka dia pun dibunuh. Sehingga intinya orang berlalu agama itu taubatnya bisa sebagai mengatakan yaitu tidak diterima dan mereka dibunuh karena telah mengolok-olok ya ini agama atau rasul. Ada yang mengatakan yaitu diterima taubatnya, ada yang mengatakan yaitu diterima taubatnya tapi dengan apabila kelihatan ada keserusan bertaubat. Kemudian Bagaimana sikap kita dengan mereka? Kalau kita bersama dengan orang yang mereka mengolok-olok agama, kita dilarang duduk bersama dengan mereka. Apabila kita bersama, sedang bersama dengan mereka, maka kita dilarang untuk duduk bersama dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala banyak ingatkan di dalam beberapa ayat berkaitan duduk dengan orang yang mereka menjadikan agama sebagai bahan oleh Wa idhara'i ya fi ayatina anhum hatta ya fi ghairi Apabila engkau melihat ada orang yang mereka mengolok-olokkan agama membicarakan tentang ayat Allah Ta'ala, menghinakan, membicarakan dengan perendahan, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan perkara yang lainnya. Wa <tuh> syaitan, <-tuh> kalau saya membuat anda lupa, fala taq'ud ba'da jangan kamu duduk bersama dengan mereka setelah kamu ingat ma'al qawmid zalimin, duduk bersama dengan orang-orang zalim. -orang Kalau kalian tidak pergi, maka kalian akan bisa bersama akan sama dengan mereka. Fa in tardau anhum fa inallahu yarda. Kalau kalian ridha dengan mereka, Allah enggak ridha dengan perkara itu. Anil qaumil fasikin, Allah enggak ridha dengan orang-orang fasik. Dalam yang lainnya Allah katakan, waqatnas salam alaikum fil kitab an ida samitum ayatil lahyukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu mahum hatta yahuddu fi aditsin ghairi. Kalau telah turun ayat kepada kalian, telah turun kepada kalian dalam kitab ini. Peringatan: jika kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari atau diperolok, maka jangan duduk bersama dengan mereka sampai mereka bicara, ini tentang pembicaraan yang lainnya. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah istiza sesuatu yang sangat uh, penting untuk kita, betul-betul fahami. Jangan sampai serang mukmin, atau yang sampai kita terjebak di dalam sikap istiza terhadap gini agama ini ini istisak kepada Allah ayatnya atau rasulnya yang ini merupakan kekafiran yang meruntuhkan tauhid dan tidak ada utur bagi orang mereka melakukan istisak, walaupun dengan sendok guru walaupun dengan sendok guru maka para pelawak khususnya juga yang suka menggunakan agama sebagai bahan lawan hati-hati seandainya terjatuh di dalam yaitu kekafiran karena memperolok agama dan ini benar-benar eh, harus sangat hati-hati dan banyak orang yang mereka melakukan hal seperti ini khususnya adalah orang mereka profesinya para pelawak eh, yang kemudian sedikit-sedikit mereka ini kenal agama lalu bahkan menjadikan agama itu sebagai lawannya ini adalah sangat berbahaya bisa mengantar mereka pada sikap ini kekufuran dan kalau kita menjumpai orang mereka mengolok-olok agama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai duduk dengan mereka, tinggalkan mereka, jangan kita bersama dengan yaitu mereka. Kecuali kalau anda yaitu akan mengingkari kemungkaran mereka, maka silahkan bersama dengan mereka dan ada ingkari ini kemungkarannya. Dan mengolok-olok agama ini baik serius maupun uh, yaitu main-main sama akan bisa membatalkan yaitu agama Allah, akan bisa membatalkan ini agama dia. Ini yang kita sampaikan pada uh, pembahasan kali ini. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Ustaz, kalau pakai air berlebihan, apakah bisa buat batal sholat? Ya enggak, enggak batal sholat. Kalau wudhunya pakai air berlebihan, dia adalah boros, tabdir. Dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW, yang mensunahkan untuk menghemat yakni penggunaan air walaupun anda bersama sedang bersama dengan air yang mengalir yang sangat deras maka hendaknya seorang menghemat air Adapun wudhunya tetap sah salatnya tetap yakni sah Bagaimana jika yang diolah-olah adalah syariat Islam contohnya tentang Iya kalau dia jelas-jelas memperolah syariat yang sudah jelas dalam Islam, maka itu bisa membatalkan keislaman dia. Maka sekali lagi memperolok-olok ini pertama yaitu di ungkapan perolok itu dikaitkan dengan uruf, dikaitkan dengan uruf. Ini apakah secara secara keumuman orang itu dikatakan mengolok tidak? Terkadang satu perbuatan itu di sebagian masyarakat dianggap biasa, di sebagian tempat yang lainnya itu dianggap menghinakan. Contoh umpamanya membuka Al-Qur'an dengan ludah. Kita biasa umpamanya membuka Al-Qur'an dengan ludah. Kita uh, istilahnya kita tulis begini kemudian ke jemari kita kita kasih ludah untuk membuka kertas berikutnya. Ini sebagian orang akan menganggap melecehkan Quran, tetapi uh, di kalangan kita biasa dengan perkara yang seperti itu. Sehingga sekali lagi kalau itu berkaitan dengan syariat Islam yang telah jelas-jelas itu syariat Lalu dia olok maka dia bisa batal keislamannya Kalau berkaitan dengan pribadi yang dia ya ini olok-olok bukan karena syariat Islamnya Maka uh, ini adalah kefasikan Wallah alam sawab Ya semoga manfaat kita cuma sekian Mudah-mudahan Allah berkaitan umur dan ilmu kita وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته